Dalam ucapannya itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut mengusulkan pemerkasaan Majlis Amanah Rakyat MARA dengan tanggungjawab penyelarasan, pemantauan dan penilaian di bawah Majlis Ekonomi Bumi Putra. Usaha itu bagi memastikan semua pengupayaan Bumi Putra di peringkat kementerian, agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dilaksanakan dengan berkesan. Saya suka mengusulkan MARA perlu diperkasakan dengan tanggungjawab penyelarasan, pemantauan dan penilaian di bawah Majlis Ekonomi Bumi Putra yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Serentak dengan itu, unit pemerkasaan Bumi Putra yang dulu dikenali sebagai unit penyertaan Bumi Putra di kementerian, agensi, GLC dan GLIC perlu diaktifkan semula agar penyelarasan, pemantauan dan penilaian dapat dijalankan dengan berkesan.